Anda menyaksikan news update pemirsa, puluhan pelajar SMP dan SMK dari luar kota Solo diamankan di Mapolresta Solo saat akan menggelar demo. Puluhan peserta ataupun puluhan pelajar itu diamankan karena tidak memiliki izin dari kepolisian setempat. Selain diberi pembinaan, mereka diperintahkan hubungi orang tua mereka untuk menjemput di Polres. Di Mapolresta Solo, mereka didata dan diberikan pembinaan. Selain diamankan, polisi juga menyita telepon seluler mereka. Para pelajar ini mengaku akan berunjuk rasa ke Solo menggunakan bus karena mengikuti info dari grup WhatsApp. Kapolresta Solo AKBP Andi Vivai mengatakan para pelajar hanya ikut ajakan demo dari grup WhatsApp. Mereka dari sekolah di Andong, Boyolali, dan Gemolong, Sragen. Usai didata, para pelajar ini dijemput oleh orang tua masing-masing untuk dibawa pulang. Polisi ning kantor. Ibu dikoneng kantor ini juga aku. Enggak dijemput kayak itu boleh. Dijemput. Ayo, lepinto. Polresta Solo. Rombongan anak-anak ini tadi dari anggota kita yang patroli sempat menanyakan kepada mereka kenapa datang ke Solo. Dari jawaban mereka, mereka mendapat ajakan dari grup mereka untuk datang ke Solo untuk bergabung mengikuti unjuk rasa. Nah, tadi kita tanyakan dari sekolah mana, itu ada dari yang dari Gemolong, kemudian dari Andong.